Jumpa lagi. Kali ini saya akan berbagi resep minuman, yaitu kopi susu. Kopi susu ini nanti akan berupa minuman dingin, jadi ice kopi susu. Untuk bahan-bahannya sebenarnya simple, cuma ada 4 ingredient. Untuk bikin kopi susu ini, yang kita perlukan itu nanti adalah gula aren, sirup gula aren. Nanti saya kasih tahu gimana cara buatnya. Lalu saya pakai creamer. Ini bisa dipakai, bisa tidak. Ini saya pakai karena saya perlu hasilnya itu rada creamy. Dan kalau dipakai ini cocok sekali kalau kita minum dengan es batu. Lalu saya pakai fresh milk. Lalu untuk kopinya, kali ini saya mau pakai yang simple. Saya pakai mesin Nespresso ini. Nanti saya pakai 3 kapsul. 3 ini. Rasa apa saja. Lalu nanti semuanya bahan akan kita masukkan ke botol 1 liter ini. Bahannya cuma itu aja, cuma ada 4 aja. Susu, creamer, gula aren, sirup, sama kopi. Nah, lalu saya akan tunjukkan gimana caranya bikin sirup gula aren ini. Intinya perbandingannya 1 banding 1 dengan air nanti. Ini saya sudah timbang, ini 150 gram. Ini juga sudah saya timbang 150 gram air. Nanti kita masak. Itu untuk bikin sirup gula arennya. Dan pastikan ini gulanya gula aren, bukan gula Jawa. Bukan gula merah. Tapi memang gula aren. Ini banyak sekali di supermarket. Kita akan panaskan airnya. Setelah sudah mendidih, kita masukkan gula arennya, kita aduk. Kita aduk sampai mendidih. Sudah, ini sudah bisa kita matikan. Dari hasil tadi itu menghasilkan 280 gram gula aren. Ini nanti akan kita pakai untuk campurannya. Sekarang kita mulai mencampur. Selain mempersiapkan gula aren, kita akan mempersiapkan creamer. Creamer ini saya pakai ini, Max Creamer. Ini kita cuma perlu 40 gram cream sama 100 ml air panas untuk mencampur, mengaduk sampai tidak ada butiran-butiran kasarnya. Airnya 100 ml air panas. Kita aduk sampai tidak menggumpal. Ini bisa pakai air dingin.
atau air panas, nanti kita diamkan sebentar biar enggak terlalu panas. Lalu kita akan membuat kopinya. Kopinya di sini saya pakai 3 kapsul rasa apa aja. Ini, dan kita butuh 3. Ya, ini kopi yang kita butuhkan. Jangan lupa, kalau punya Nespresso, selalu dibersihkan tanpa diisi kapsul. Jadi ini aja yang kita perlukan. Sirup gula aren, creamer, lalu kopi dan susu. Susu ini bisa pakai UHT atau yang fresh milk. Sekarang kita tinggal campur, masukkan ke botol ini. Untuk kopi dan creamer sudah tidak perlu kita timbang lagi. Untuk gula aren kita perlu 140, kita timbang. Lalu bahan ini kita masukkan ke botol. Ini sekitar 470 ml. Lalu akan kita isi susu sebanyak 600 ml untuk dapat 1 liter. Ini sudah 600 mili, kita masukkan lagi ke dalam botol. Ya, ini kopinya sudah jadi. Ini tinggal kita taruh di kulkas. Dan ini bisa awet selama 15 hari. Ini paling cocok itu diminumnya dengan es, karena dia pakai
creamer, jadi dia lebih pekat. Kalau teman-teman nanti membuat, silakan bisa pakai dengan menggunakan 3 kapsul atau 4 kapsul, tergantung sukanya rasa kopinya keras atau enggak. Semua resep ada saya tulis di bawah ya. Lalu kalau teman-teman tidak punya Nespresso seperti ini tapi punya alat-alat manual, saya sih menyarankan untuk membuat kopinya menggunakan muka pot. Atau pakai Vietnam drip.